apanya? Iya ganti jengkolan. Kalau jengkolan ini sebenarnya bisa cepat itu, soalnya dia sistem rocker kan. Ya, melihat di situasi pergudangan kita tadi sudah kita bongkar mengambil muatan kita ya, dan inilah guys pemuatan kita pada hari ini CSku ya. Persiapan rute Mahato jadi untuk CS kita ya yang ada di Mahato, untuk yang memasakkan banyak golkan pela dan kerabat nanti ini resolusi terbaik CS ya. Hubungi saja 08 13 72 15 71 19. Hari ini kita rute sana CSku ya. Ini stok kita masih banyak untuk yang memesan, jangan lupa hubungi ya, kita sesuaikan. Pelak juga kita masih banyak, kan juga kita masih banyak CS ya, banyak baik itu jenis stok ya, baik itu masak pool, baik itu masak LG ya, baik itu masak KBA CS ya. Yang jelas dia baik itu panas maupun dingin lengkap CS ya. Kita juga menyediakan baik 1000 CS ya, untuk pelak kolisen, puluh pelak kolisen, pelak puso, pelak jember ya CS ya, kita tampung semua CS ya. Ini gudang kita masih penuh, tapi walaupun penuh kita masih menampung CS. Walaupun penuh ya, kita tidak akan pernah tidak menampung, kita selalu menampung ya CS ya. Nah, dan ini masih banyak ini yang belum bisa kita olah ya. Jadi enggak ada yang perlu diragukan dari Anugrah Banade Indri, untuk yang minat hubungi saja 08 13 72 15 71 19. Apanya? Iya ganti jengkolan. Kalau jengkolan ini sebenarnya bisa cepat itu, soalnya dia sistem rocker kan. Berapa biji? Satu ada sih itu bisa diambil. Satu. Nah. Payah mukanya tadi nih. Payah mukanya.
apa-apa yang roker ban itu gitu. Ban sebelah kiri pindah ke sebelah kanan. Pasang. Hah? Kok pasang, Kak? Wes. Ban sebelah kiri tak sampai kono. Ban kono gigi. Itu harus dipasang dulu. Itu ganjel-ganjelnya jalannya tuh, Pak. Oh. Yalah. Kamu jalan dulu lah ya. Oke, jadi setelah bongkar satu helak, satu biji, satu biji banyak, kita mau lanjutkan lagi perjalanan kita, CH ya. Oke, CH-ku ya, sebelum lanjut kita mau bongkar pelak dulu ya di salah satu bengkel CH kita ya. Najwa motor kita mau bongkar di sini CH ya, dan inilah dia situasinya pada hari ini bengkel. Kita mau bongkar dulu di sini CH ya, untuk bongkar. Oke, CH. Ini kita dapat ban pelak, mantap. Coba abang bikin gambarnya yang pas untuk lintas, bak lintas. Enggak perlu tingginya, enggak perlu. Oh, variasinya ya biasa gitu, mana pun juga saya yang berbeda-beda. Iyalah, variasinya besi bulat aja ya kan, di bawah itu kan. Ah. Maksudnya abang bikinkan gambarnya sekalian rincian dananya. Ah kan? Kayak gitu loh. Gimana lagi? Mau kita tinggi berapa? 1.35 atau 40? Berapa tinggi, Pak? Enggak pala sempat segitu. Atau biasa 1.35 ya. 1.35 pun udah lah. 4 meter 40 kurang kali itu enggak? Panjang kali. 50 cm dari apa? Dari sasis. Iya. 50 ya? Iya. Kurasa aku enggak sampai segitu tuh. Hah? Aku enggak sampai segitu. Dari 4 3. Iya. Iya kan kalau 4 meter 40 pas 2 plat. Oh, 2 plat ya. 2 plat kan 2 meter 40. Oke. 4 meter 80 panjangnya. Oke, Jess, setelah bongkar kita mau lanjutkan lagi perjalanan kita ya. Enggak, Pak. Jess, kita ya. Jangan lupa pantangin terus, ini juga menarik dari om gambar nanti. Jadi coba di sana, depan sana kita mau bongkar lagi ya. Jadi supaya tidak ketinggalan, pantau terus channel ini ya. Kita akan coba lagi perjalanan kita. Dan berapa nanti terkait soal banjir dan rela. Esko, berhubung sudah luhur ya, ada baiknya kita sholat luhur dulu ya. CS ya di DK5 CS bus CSku ya. Inilah dia situasi masjidnya pada hari ini di DK5 ya. Oke CS, jangan lupa pantau terus, pantangin terus video-video menarik dari Anugrah Ban Ade Indri ya. Oke CS, dan ini masih bersama Armada 01 CS ya, yang sudah tempur hari ini. Inilah dia situasi muatannya pada hari ini CS ku ya. Oke CS, pantau terus ya channelnya ya. Oke CS, mau makannya tutup. Oh, sahar kita. Oh, ada. Ini terlihat tidak so bagaimana sadari le. Aduh. Oh, kurang kan orang sini tuh. Oke CS, berhubung mau makannya tutup. Ya, kita lanjutkan lagi perjalanan kita.
Oke, jadi jangan lupa kan. Sini ayam dong sih. Video-video menarik dari Anugrahan Haji Istri. Hah? Mie ayam itu hande? Betul. Kamu tak tahu kau sedikit menjelak indahan? Eh? Tak tahu kau sedikit menjelak indahan? Tentang. Hah? Tentang kon. Oke, jadi kita lanjut lagi ya. Oke, bosku ya, sebelum lanjut kita mampir dulu di salah satu tempel apa kita tergantung Bang Nombo, ya. Nah, ini lihat di situasi tempelnya pada hari ini. Raja Parna Group. Kita cek dulu sebentar di sini ada rezeki, bosku ya.